Hey guys, welcome to Fira channel. So guys, disebabkan Fira dah lama tak buat vlog, hari ni Fira nak pergi ke Mataf, iaitu Malaysian Food Thailand Festival berdekatan dengan Lotus Rawang. Ha, dia sebelah-sebelah je. So kalau korang suka makanan Thailand, jom kita pergi. Hi guys, welcome to Fira channel. Okay guys, so kita pun dah sampai dah dekat Mataf. Now, jom kita masuk. Ha, air yang korang nampak bekas besar-besar ni pula, air ni memang manis gila. So kalau korang beli pun tak rugi, saiz dia yang besar, harga dia pun dalam RM8. And yang ni korang boleh bayar pakai QRP ataupun nak bayar pakai cash. So korang, sebab kat dalam ni ramai gila orang, kira so Fira tengah beratur kat sini untuk beli som tam seafood. Tetapi seringnya di lana kita tidak airkan. Cerita memang banyak gila jenis tom yam, tapi salah satu yang saya nampak lain daripada yang lain adalah tom yam laksa. Saya tak pernah rasa tau. So kita pun sebenarnya tertanya-tanya rasa dia macam mana tom yam laksa ni, tapi nak beli ramai sangat orang, so tak dapatlah kita try. Yang ni pula Fira panggil cocok-cocok. Kenapa panggil cocok-cocok? Sebab dia ada sausage and everything guna lidi. Kan lagi simple kan? Ha, so dia sama je macam yang ada dekat Kampung Baru dan juga yang kita beli, sebab dia ada sos. Cuma mungkin rasa sos dia berbeza lah. Ni nasi minyak tai eh korang. So ni bahan-bahan dia. Ayam. Nasi. Makan macam tu je lah. Tak ada sos. Dek nak 250 gram tapi nak campur-campur semua. Boleh? Tak apa? Boleh. Okay, baby crab yang Fira beli ni pula, dia sebenarnya dia tak ada sos. Dia just bagi serbuk je. Serbuk dia tu pula macam kalau korang beli ayam Uncle Bob kan, yang tu lah. Yang dia letak-letak tu, rasa dia sama je. Tapi selalunya akan ada cicah-cicah sos Thailand dia tu. Cuma dekat sini agak berbeza sikit lah. Ha, yang ni pula coconut Thai ice cream. So dalam buah kelapa tu, diorang akan letak ice cream dengan topping-topping mengikut pilihan korang sendiri ni lah, macam yang korang nampak. Tapi buah kelapa dia bukan yang macam dah siap ukir macam-macam bentuk macam dekat Thailand tu tau. Yang ni just buah kelapa dipotong, disiap letak hiasan payung dan sebagainya tu. Tapi kalau korang perasan lah dekat banner dia tu ada tulis Little Naura kan. Saya rasa tu macam salah satu nama restoran Thailand yang famous juga dekat KL. Ada oyster, siap ada scallop juga. Dua-dua korang boleh beli bakar ataupun nak beli yang fresh. Macam tu pun boleh juga. Tapi macam Fira, disebabkan first time, saya nak try lah oyster yang bakar. RM15 je. Ada asam. Boleh campur-campur kan? Ya, sebanyak 36 pembeli daripada rumah pasti. Lagi siapa buka tamu ni? Ya, pada malam yang penuh keberatan ini malam Jumaat.
maka dalam kita ulurkan sedikit saja rezeki yang Allah berikan yang kita titipkan kepada kita untuk kita memberikan, kita kembalikan sedikit. Kalau kita tak mampu, kita tidak akan sampai kepada ini apa? Ya, selain saya melakukan jualan amal beras yang telah kita tutup semalam, kita hanya mengamalkan antara simpangan warangan yang terakhir baru-baru ini adalah negeri Jogja. Sudah. Atas bantuan satu badan NGO yaitu Sahabat Community dan Sedangku yang memudahkan tugas saya untuk menyerahkan. Kalau ni asam dah beli untuk matanya, kita cari yang lain pula. Okey, untuk kambing bakar ni pula, harga dia bermula. Tapi tak nampak ada QR Pay, cash dah tak ada. So korang, kalau korang datang sini, make sure sediakan cash yang lebih lah. Sebab tak semua tempat yang ada QR Pay, just beberapa je. Tapi kalau korang nak beli juga, tempat tu tak ada QR Pay, korang boleh tanyalah sama ada boleh transfer ke tak. Sebab macam yang Fira beli Tom Yum ni, Fira dah tak ada cash tau. Tapi nasib baik boleh transfer. Okay, kita pun dah balik. Ha, ni lah makanan-makanan yang kita beli tadi. So, ada yang beli pakai QR Pay, ada yang pakai cash. Dan kalau nak tahu rasa apa, jom kita review. Okay guys, so kita pun dah nak makan. Okay, sebenarnya portion dia banyak. Cuma sebab dah sampai kat rumah, Fira singkan lah mana yang untuk Fira buat video, mana yang family Fira nak makan kan. Tapi, ni tiram ni memang ada 4 je. RM4.15. Kalau yang kerang ni tadi semangkuk besar tu RM10. Tapi untuk ketam ni pula, ketam ni tadi Fira beli 250 gram, RM15. Ha. Yang ni pula ni sontam. Tapi disebabkan tadi mak saya dah try, memang pedas gila. So Fira letak sikit je lah dalam mangkuk eh. Ha. Air ni pula, air ni RM8. Yang ini tom yum ayam. Ni tom yum ayam ni campur dengan Maggi dia dalam RM10 macam tu. Sebenarnya Fira, setahu Fira lah, saya tak pernah makan tiram tau. Untuk tiram yang hanyir tu lah, yang original macam yang tak bakar. Tapi kalau for this one, dia dah bakar and then dia dah letak lemon. Sebab ada orang kata hanyir, ada orang kata tak hanyir. So saya nak tahu yang mana satu betul, kita try lah. Okay, ni dia dah letak lemon, kita makan dulu. Bismillah. Dia pedas-pedas. Ya. Saya tak reti macam mana makan dia. Dia dah bakar. Dia dah letak lemon. Ada orang kata tak hanis. Okay. Tiram ni saya cuma nasib baik saya tak beli banyak. Sebab dia dah bakar, dia dah bakar. Tapi dia still ada rasa dia yang kuat tu lah. Walaupun dah letak lemon. So pada saya, saya bukanlah seorang yang boleh makan mentah. Rugi je. So ini maksudnya kita punya tiram ni kita tolak tepi lah. Tolak tepi. Sebab kenapa saya makan sorang-sorang? Saya tak makan depan ayah saya. Sebab ayah saya dah cakap, jangan beli. Nanti confirm saya tak makan. Tapi kita nak rasa kan. So saya beli. And memang saya rasa tekak saya tak boleh lah. Ni macam biasa. Kerang.
kerang macam biasalah. Makan dengan kuah dia. Sedap. Sedap. So, kerang bakar dia memang sedap. Dia pula ketam, baby crab. Dia ada 4 flavor eh. Original, spicy, salted egg dengan cheese. Yang ni original. Original ni macam biasa kita makan dah. Kita makan je kan. Ni. Yang ni yang spicy. Merah. Okay, Fira memang suka gila tom yum dengan som tam. Kira macam senang cerita kalau pergi kedai makanan Kelantan ke kedai Thailand ke kan. Memang dua ni lah yang saya akan order. Sedap. Sedap. Tapi pedas gila. And masam. So, senang cerita sedap lah. Okay, kita nak makan Maggi Tom Yum. Dia bukanlah Maggi Tom Yum. Dia Tom Yum. Tom Yum ayam. Tapi saya minta dia punya tu Maggi. So, inilah. Kan? Nampak tak? RM10. So, pada saya RM10 tu okay, worth it. Sebab, okay lah. Harga sekarang kan memang macam tu kan? Okay. Ayuh. Kita letak Tom Yum. Bila sekuah dulu. Sedap. Sedap guys. Kalau korang suka makan tom yum, korang memang kena try beli ni. Tak kisahlah dekat kedai mana-mana pun. Teruslah saya cakap, kalau korang pencinta makanan Thailand, digalakkan untuk pergi sana ataupun dekat tempat-tempat lain. Cuma saya rasa kalau lah ada rezeki untuk pergi ke Thailand betul-betul, kita pergi betul-betul dekat sana untuk lebih rasa yang original punya.